Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Terat MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa disyukuri buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip Clan, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat dengan masculine. Energy the four sword dan the hermit in the reverse five of pentacles. Wow! So. The king of sword. The ten of sword. Wow! Jadi cukup untuk ke uh, maskul ini sebenarnya udah lelah capek banget ya dihantui rasa ketakutan tentang rahasianya yang akan terbongkar bahkan kehilangan tentang spiritual ya jati dirinya dia the high priestess ini adalah karma dari orang ketiga karmic circle ya aku lihat memang maskulin di sini kehilangan jati diri kehilangan spiritualnya juga ya sehingga sikapnya menjadi arogan, angkuh, sombong ya aku lihat padahal energinya dia itu sudah lelah ada rasa takut juga tentang karma ya dan dia tahu dia mendapati karma ini sebenarnya dari orang ketiganya dia ya dan ada rasa takut juga dia secara diam-diam trauma ya sebenarnya dengan orang ketiga ini tapi dia nggak bisa lepaskan dulu ya masih menggantung ya karena dia merasa dia masih terperangkap juga perasaannya ke kamu ya ke feminin masih belum bisa meninggalkan kamu sepenuhnya yang ditakutkan adalah kehilangan tentang jati diri kehilangan uh, suatu kestabilan hidupnya dia dan di sini dia coba belajar tentang spiritual juga ya obsesi untuk bisa keluar dari karmanya dia ya karena dia masih stuck ingin kembali ke kamu ya dan dia merasa dengan kamu itu stabil banget penuh dengan kebahagiaan Ya, aku lihat dia kehilangan pegangan hidup dia, koneksi dengan Tuhan juga. Karena sikapnya ini menjadi arogan, sombong, angkuh, dan mengontrol terus. Dan dia tahu ini adalah efek dari ilmu hitamnya orang ketiga, dia rasakan itu ya. Dan secara diam-diam dia juga memantau. Uh, feminine, yes, it eight page of ones, the lovers, the hangman, the six of swords, nine of ones, too, yeah, okay, and the ace of pentacles, the empress, and the word. Wow guys Dia masih menyimpan perasaan dia ke kamu ya Masih ada keinginan untuk kembali ke kamu nih ada Ya Dia ingin komunikasi lagi dengan kamu karena kamu di sini sudah memulai kehidupan baru yang lebih sukses, lebih baik ya. Karena di sini kamu sudah mengendingkan dan memutuskan ya untuk membayar karma memutuskan untuk membangun kembali kehidupan baru kamu sedangkan feminim di sini mempunyai suatu kemakmuran ya permulaan yang bagus rezeki berlimpah setelah kamu mengendingkan hubungannya dengan maskulin yang tidak ada jawaban ya tidak ada kepastian tidak ada langkah selanjutnya sehingga The Queen of sword ini kamu mengkritik mengkritik tentang perasaan kamu terhadap dia ini sebenarnya sudah keblok juga jadi seperti kayak kok gue lama-lama hampa ya sama lu gitu ya kemaskulin kamu jujurkan ke dia juga kamu ingin membangun kembali kehidupan baru karma kamu yang baru ya ingin memulai kamu tegaskan ke dia ya udah gue juga pengen bangkit kau pengen memulai kehidupan baru lagi dan di sini ada kesuksesan. Ya, kamu coba untuk membuka lembaran baru dalam mencintai diri kamu sendiri dan kamu meraih kesuksesan ya tentang keuangan. Sedang maskulin di sini lelah. Ya, lelah akan sikapnya yang arogan masih uh, terperangkap ya dengan egonya. Keinginan untuk kembali ke kamu itu ada, ada banget tapi nggak bisa dia lakukan karena egonya masih menggantung dan aku lihat dia masih menyimpan keinginan untuk komunikasi lagi dengan kamu dengan sifat labilnya hati-hati ya aku lihat di sini perjalanan hidupnya dia itu tidak ada hal baik yang dia dapati ya karena dia lepas kontrol dari koneksi Tuhan dan dia kehilangan cinta sejatinya ya. Bahkan dia di sini sebenarnya merindukan tentang energi twin flames dan soulmate yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Dan aku lihat memang ya dia masih coba mengendalikan perasaannya dia sendiri ya jadi dia masih terperangkap dalam egonya juga dia ingin move on tapi malah terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri dan pada akhirnya ya dia menyimpan perasaan tentang hasratnya ke kamu dari orang ketiganya ya bahkan maskulin ini menutup akses yaitu menutup informasi tentang dirinya ke orang ketiga karmik ya DM di sini eh, memang kena pelet ya ataupun kena janji-janji manis ya seksual dari orang ketiga ya dengan cara nafsu aku lihat jadi tidak ada koneksi ke Tuhan sehingga membuat DM ini menjadi orang yang arogan ya arogan dalam menjalani hubungannya dengan karmik ya di sini dia coba untuk move on dengan orang ketiganya dari perjalanan <tuh> twin flame dia udah nggak bisa menjaga rahasia lagi dari feminimnya kalau yang nggak ada orang ketiga dia nggak bisa seperti itu lagi ya karena ya satu sisi kamu sudah mempunyai pendirian sudah bisa uh, menjujurkan kehidupan kamu sendiri ya kehampaan hidupmu ibaratnya kamu sudah bisa kritik dan dia nggak suka dan aku lihat maskulin ini kehilangan kesuksesan dalam hidupnya ya terutama dalam sifat childishnya ini ya dia selalu bermain skandal untuk bisa memuaskan permainan dia ya dan ini masih terperangkap dalam karmanya ya yang dia simpan selama ini jadi ya memang karma dari perselingkuhannya dia bahkan dia juga kehilangan kepuasan di hidupnya ya kenapa? karena karmanya sedang berjalan situasi maskulin the four of cups ya penyesalan Ace of pentacles in the reverse mengalami kebangkrutan ya dia kehilangan Ace of cups three of cups ya kalau aku lihat memang dia masih menyimpan perselingkuhan ya menyesal ada tapi ketika dia mengalami kesulitan keuangan dia akan mulai lagi dengan tripartinya dengan harapan ya mendapati keuangan yang lebih baik. Padahal di sini aku lihat dia kecewa ya, karena yang dia pilih saat ini yang dianggap adalah twin flames-nya tidak memberikan uh, rezeki besar, tidak memberikan uh, keberuntungan yang baik dalam hidupnya, sehingga ya dia coba untuk mengendalikan lagi mencari cinta baru ya di sini dan dia lakukan bukan hanya satu karmik ya, bisa tiga empat karmik. Dan aku lihat langkahnya dia yang awalnya optimis nih, perlahan-lahan uh, kecewa ya. Bahkan dia juga kehilangan harta, ya mengalami kebangkrutan, dan dia terperangkap dalam uh, nafsu dan ini mendapati karma ya dari orang barunya kenapa? karena dia masih menyimpan ya tentang kebahagiaan dia itu ya melalui dengan berselingkuh The Queen of Wands, Ten of Cups Nine of Swords wow guys dia nggak suka, dia cemburu dia stres depresi ya ketika dia mengingat ataupun mengenang kamu ya tentang kebahagiaan kamu ini sudah lebih baik dari dia dan dia stres tentang masa lalunya dia ini belum bisa dia lepaskan ke kamu ya dia mantau kamu kamu sudah bisa lebih bahagia lebih tegar lebih optimis ini yang kulihat ya dalam menjalani kehidupan kamu ya makanya dia lelah banget nih sebenarnya capek dengan sifat uh, itunya ya sifat arogannya kita lihat dengan passwordnya tuh ya the dead dia merasa sudah mati mati rasa ya hidup dalam kematian ya kematian tapi kok hidup hidup gitu, hampa dan aku lihat juga energinya dia takut akan kematian ya guys ya takut tiba-tiba dia mati nanti dengan dosa-dosanya dia seperti ini ada rasa takut tapi dia orangnya kan menutup diri tidak uh, apa namanya tidak terbuka ya dan aku lah juga dia belajar tentang spiritual juga tapi dengan dengan niatnya nggak baik The justice, the four of wands and the seven of cups to the six of cups, two of cups. Oh. Dia membayangkan kembali lagi sama kamu. Bisa rujuk lagi. Ya, di sini. Ya, dia membayangkan bisa rujuk sama kamu lagi sebagai sepasang kekasih dan dia menargetkan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Tapi, ya, dia gunakan segala cara, ya, memanipulasi koneksi, memanipulasi uh, keadaan, apapun yang dia miliki skillnya dia ingin kembali ke kamu, tapi penuh dengan topeng juga, penuh dengan permainan. Kita akan shuffle, ya, semuanya. Shuffle kembali dari hasil reading nya Jadi, energinya dia ini memang penuh dengan kehampaan, ya. Jadi, yang gak ada kebahagiaan yang dia rasakan ada rasa takut tentang kematian aku lihat ya kita lihat situasi maskulin the high priestess the forest world tuh ya dia sebenarnya udah takut udah lelah udah capek dengan orang ketiganya dengan karmik tuh kayaknya dia mereka juga break up deh jadi walaupun bersama tapi udah menutupi perasaan masing-masing udah nggak seperti awal aku lihatnya ya stasinya maskulin tuh karena maskulin diam-diam ingin move on ingin mengendingkan perjalanan hidupnya dia dengan karmik dan dia juga coba untuk pikirkan untuk sukseskan lagi ya tentang perjalanan hidupnya dia sendiri, tapi ternyata ya dia sadari apa yang dia lakukan, dia kehilangan arah, kehilangan jati diri, bahkan aku lihat di sini dia merindukan ya, merindukan tentang dirinya dia sendiri juga. tuh terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri ya the king of swords, the ten of swords, the best of ones, tapi dia coba untuk bersikap fine-fine aja ya kalau aku lihat di sini dan kalau aku lihat memang kayaknya ilmunya orang ketiga ini juga sudah mulai hampa ya hambar ya kenapa? karena DM ini juga sudah kehilangan nafsunya kehilangan gairahnya ya optimisnya untuk bisa menjaga hubungan lagi dengan karmik dan dia tahu perjalanan hidupnya bersama karmik ini hanya menuju ke karma buruknya dia. Ya, tuh. Percintaan yang dia awali, yang dia jalani dengan harapan orang-orang yang bersama dia saat ini bisa memberikan dia kebahagiaan, ketulusan tapi ternyata salah. Dan dia menyesal banget ya. Karena sudah mencoba move on dengan orang ketiga. Dan aku lihat memang dia masih menyimpan perasaan traumanya akan triparty juga. Ya, dia merasa hampa juga sebenarnya kehidupannya dia sekarang. Dia kecewa dengan langkah childishnya dia ya, sehingga dia kehilangan arah dalam kesuksesan dia lagi. Ya, di sini dia masih terperangkap ya tentang triparty dari sikapnya dia sendiri dengan orang ketiga, ya, dan aku lihat memang dia terperangkap dalam penyesalan juga, ya, karena perjalanannya penuh dengan skandal. Ada keinginan dia untuk istirahat hubungannya dari orang ketiga ada. Oh, ya, ini orang ketiganya juga. Uh, masih stalking orang lamanya ya jadi orang ketiganya juga memang belum lepas banget dari pasangan lamanya dia diam-diam masih berhubungan di sini sedangkan si dm ini ya dia terbunuh dari sikapnya dia yang mendinginkan perjalanan twin flames ya karena demi kepuasan dia dalam meraih pertualangannya dia Tuh ya tentang cinta sejati seksual kemesraan pada akhirnya ya dia menutup diri nih menutup diri dari rasa kerinduannya dia kepada twin nya ya aku lihat dan aku lihat energinya maskulin mengalami kegagalan ya kebangkrutan dari karir dan bahkan juga dalam hubungan dengan Feminim juga mengalami kegagalan ya. Kenapa? Ya karena masih terperangkap dalam perselingkuhan, ya. Cinta baru terus walaupun hampa rasanya, tapi tetap dijalani, ya. Kenapa? Karena si DM ini nggak bisa kesendirian. Dia merasa ya harus dengan seseorang biar hidupnya adil, ya. Di pikirannya seperti itu terperangkap dalam kesendirian karena adanya skandal sehingga dia kecewa dengan uh, dari sifat uh, childishnya dia sebenarnya ya dan aku lihat memang perjalanan to flame koneksi kalian ini mengalami kegagalan ya karena si DM ini masih mencari uh, seseorang terutama untuk seksualnya Ya karena si DM ini nggak bisa kesendirian Dia butuh seseorang terus dalam hidupnya Walaupun hampa Ya hasil dari perselingkuhan dia tahu Tapi tetap dia lakukan Karena dia nggak bisa kesendirian ter Apalagi dalam uh, Ini ya Long distance Ya dia nggak bisa presence you live in the moment and are able to bring forth the energy of the love in your current situation circumstance harmony you are able to feeling love balancing balance connection with everything and expression you are ready to manifest your thought and transforms them into a action of a love ya yeah? karena dia kan orangnya butuh pengakuan ya tentang action jadi kalau misalnya gini contoh misalnya dia udah biasa dengan seksual terus dia gak seksual tuh kayaknya hidup dia tuh hampa banget nggak ada kemesraan nggak ada sentuhan ya jadi Ya, dia mencari harmonis dalam kehidupannya dia saat ini ya dengan cara berselingkuh dengan cara bersentuh walaupun dia tahu ujungnya ya hampa gitu ya bahkan dia juga dihantui tentang kematian juga ya di sini ya karena karena karma aku lihat ya. So, aku harap ini bisa nih buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tratem MSN Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.